Halo semua, balik lagi di Bang Bong TV. Ini video eksklusif konten seperti biasa. Sebelum gitar ini dikirim ke yang empunyai, kita review dulu ya, kita pastiin aman dan siap pakai. Oke, kali ini ada Epiphone Les Paul Custom. Tapi bukan custom replika ya, ini custom, seri custom. Made in China, sorry. Ini SI Indonesia 2007, warnanya White Alpine. Gokil, jadi perbedaan Les Paul Custom itu dia ada bindingnya ya. Di sininya ada bindingnya. Di sini juga. Terus dia pakai gold hardware ya. Gold hardware, baik semuanya pakai gold hardware. Dan seperti biasa tuningnya juga pakai Groover. Oke, tanpa banyak basa-basi kita review ya. Ini gitar udah laku dan akan kita kirim. Tapi kayaknya sih setelah lebaran ya. Tadi gua tanya ekspedisi udah pada tutup, jadi habis lebaran ya kita baru kirimin. Kita demoin dulu, kita pastiin aman dulu dan siap pakai. Tadi udah gua set up, gua restring pakai senar baru. Gua pakai senar 010 untuk gitar Epiphone Les Paul Custom ini. Oke. Sorry, sebelumnya kita nyetem dulu, nyetem. Kalau bahasa anak zaman now, nyetem. Kita nyetem dulu biar asoy, oke? Oke, karena baru diganti senar baru. Kali ini gue pakai ampli Marshall ya. Kalau Les Paul kayaknya lebih asik pakai Marshall, men. Dia tabung nih, jadi tunggu agak panas sedikit baru nyalain. Marshall AVT Tribute 50. Nah, baru berasa nih kalau tabung gini. Oke, kita review langsung ya. Ini dari Clean Sound. Dan sekali lagi buat teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau ngerasa, ih enak nih soundnya nih, beli di mana nih, atau harganya berapa, biar nggak penasaran langsung ke Instagram aja ya, Bang Bong Musik Bekasi. Ingat, Bang Bong Musik Bekasi. Jadi keterangan lengkap ada di situ, baik harga, ready stock, warna-warna yang ada. Misalnya suka, bang ada yang warna ini ke bang, harganya berapa, masih ada atau enggak. Nah, lebih baik langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, keterangan lengkap di situ, dan itu update setiap hari ya. Karena kalau kayak misalnya gini nih, ini video udah gue upload nih, lo baru nonton 2 minggu, sebulan, atau 2 tahun yang akan datang, nah barangnya udah gak update lagi. Jadi lebih baik langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Instagramnya ada di sini juga kok, ntar ditaruh biasa di sini nih. Di sini apa sini ya, lupa ya. Di sini kayaknya, nanti ada di situ dan langsung aja lihat statusnya di situ, oke? Tanpa banyak basa-basi, ini Clean Sound dan settingan ampli gue seperti biasa. Gue suka banget yang flat aja, jadi clean-nya flat semua. Dari pick up, neck. Agak fals ya men ya, soalnya baru ganti senar baru nih, bener-bener baru gue ganti. Tadi gue langsung hajar review aja. Oke. Ini middle itu antara neck dan bridge. So, ini semua gue fullin ya. Seperti biasa kalau lo beli gitar di sini di Bang Bong Musik Bekasi, gitar yang lo beli udah gue set up, gue ganti senar baru, jadi sampai di tempat tuh siap pakai aja men, kayak gini. Oke, ini bridge masih clean sound.
Oke, sekarang gua kasih drive ya. Gua ambil drive-nya dari ampli juga, dari Marshall AVT Tribute 50. Wow, wow. Anjay, gila, 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 wah gila sih. Ini ampli kawin banget emang sama Les. Gainnya gue tambahin ya. Ini gainnya di jam 12 doang. Dari neck. Gila, segar. Ini di middle-nya. Ah, kayak nggak afdol nih kalau nggak mainin Sucal Omen ya. Sucal Omen lagi, balik lagi ke neck ya. Kenikmatan yang hakiki kalau main pakai Les Paul lagu Sucal Omen ya. Oke, ini di bridge. Wah, kalau drive kena bridge itu anjing. Tabungnya mulai agak belum panas. Harus digeber. Tadi pas review baru dinyalain sih, jadi masih kurang panas nih. Wow, udah mulai panas, soundnya beda ya. Kalau ampli tabung kayak gitu men, jadi semakin panas dia akan semakin. Oke, thank you sekali lagi Mas yang udah order gitar di sini di Bang Bong Musik Bekasi. Gitar dalam keadaan aman dan siap pakai. Kayak gini kondisinya, semua berfungsi dengan baik. Baik segala pick up, segala macamnya udah di set up, udah tinggal pakai aja. Jadi keuntungannya lo beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi itu, gitar yang lo beli dalam keadaan aman, siap
kepakai banget men. Jadi tenang aja, beli gitar di Bang Bong Musik Bekasi. Anjay, oke siap kirim setelah lebar setelah lebaran ya baru kita kirim ya karena ekspedisinya tutup. Dan gak lupa sekali lagi mengingatkan buat teman-teman yang mau nyari tas keren, ini tasnya anak band Theodore, tasnya anak band. Lu bisa dapetin ini di Instagram Theodore_Indonesia. Ntar keterangan lengkapnya, ada discount-discountnya. Lu bisa order di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Ada di deskripsi, ada promo di situ. Keterangannya di deskripsi ya. Thank you sekali lagi Theodore, udah support acara kita. Teman-teman yang mau support boleh tinggal DM aja di Instagram Freddy Wijaya atau di Bang Bong Musik Bekasi. Nanti syarat-syaratnya dikasih tahu di situ. Oke, thank you sekali lagi dan jangan lupa teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian atau mau minta di review apalagi nih yang kita review nih, banyak barang-barang di sini, silakan komen aja. Pedal, ampli, gitar, apapun itu bebas terserah, komen aja di bawah ini. Thank you sekali lagi dan Les Paul Custom. Gila. Tambah sangar aja nih si ampli kalau udah panas nih.